Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jalan-jalan lagi di Desa Kerjesari, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Oke, ini jalan ini kalau lurus kita akan menuju ke pintu gerbang Kerjesari yang tembus nanti ke Jalan Kemiri itu dekat dengan SMK VIP sebelah baratnya kurang lebih 100 meter. Tapi nanti kita tidak lurus, kita nanti akan sedikit belok ke kiri, nanti kemudian terus kita melanjutkan langkah belok kanan lurus, nanti tembus ke balai desa dan pertigaan utama dari Desa Rejosari ini. Terlihat kita menyusuri jalan ini dari arah Desa Ngesian yang merupakan desa yang berbatasan langsung sebelah selatan dan sebelah timur dari Desa Sesari ini, berbatasan dengan Desa Perep sebelah timur di sebelah utara. Nanti kita berbatasan dengan Desa Kruyo. Kruyo Lor dan juga Desa Kruyo Kulon sebelah barat ya teman-teman, juga dengan Desa Kruyo Kulon. Oke, kita belok ke kiri, ini jalannya sekarang sangat representatif, bagus, mulus, keren. Jadi poin tersendiri lah Sari yang sudah membangun infrastruktur di sana yang cukup luar biasa. Aduh, hai. Jalan ini nanti kalau lurus terus ke arah barat, nanti kita tembus ke Desa Priyoklo. Tapi nanti kita nggak barat terus, tapi kita nanti mengambil jalan yang belok kanan, nanti tembus ke Jalan Kemir turun melewati balik desa. Berusia terlihat dari bapak yang sedang menggores gula kelapa. Terus ibu, oke, terus lanjut lagi. Terlihat tuh ada masjid yang berada di tengah-tengah. Kanan kiri di sini ternyata masih juga banyak pekarangan yang kosong dan dimanfaatkan untuk perkebunan yang ditanami beraneka macam pohon, didominasi oleh pohon kelapa. Si pohon kelapa, ada pohon jati dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lanjut lagi. Ini perjalanan. Nah, oke, ini kalau belok ke kiri ini juga bisa tembus ke Desa Gesian lewat sebelah barat. Itu tadi yang ke barat nanti ke Gunung Sukriya Bulan. Nah, ini kita ambil lurus ke arah utara, tembus nanti ke balai desa dari Pesesari ini tersendiri. Ini sebelah kanan sudah lapangan voli dan nanti kalau belok ke arah kanan atau ke arah timur nanti menemukan itu apa namanya, rumah yang mengelola hidroponik yang bernama Bapak Iwan dan juga yang menjual tanaman hias itu sudah apa namanya sangat profesional. Jadi bagi teman-teman semuanya juga menginginkan membuat
instalasi hidroponik, kemudian juga tanaman hias, bisa nanti berbelanja ke sana dari 8 poli tadi tersebut ke arah ke timur kurang lebih ya 150 meter. Nanti semua orang udah tahu itu profesional, sampai terkenal ke Jogja sampai Jawa. Nah, ini masjid Jami dari desa Argasari, dan ini adalah balai desa Argasari itu sendiri yang bangunannya sangat luar biasa, representatif, keren. Dan sayup-sayup terlihat kejauhan, itu adalah pintu gerbang utama dari desa Argasari. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian, semoga bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan juga bagi yang kangen akan kampung halaman bisa terobati dengan melihat tayangan video yang sangat sederhana ini. Kiranya dari kita cukup sekian, pasti banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja dalam bertutur kata oleh orang tersebut, kami memohon maaf dengan seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Badersi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan ciao. Ini dalam memori.